Neng Juju dapat kiriman spesial ya, sok dipakai aja langsung. Nah, Neng Juju seneng gak? Makasih teman-teman ya, ini asli sumpahnya saya tuh sedih banget ketika apa ya, di saat Neng Juju main sendirian gitu ya, ternyata apa ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa ya, apa ternyata masih banyak yang peduli dan sayang sama Neng Juju ya teman-teman ya. Neng Juju itu pantas dapatkan ini semua karena ya seperti ini teman-teman ya, tempat main seperti ini. Aku jadi sedih kayak gini ya Neng ya. Neng sehat terus ya Neng. Semoga yang kuasa mengganti 10 kali lipat dari ini ya Allah. Mohon maaf ya untuk para penonton, apa fansnya anak saya, barangkali ada kata-kata ya saya yang kurang berkenan. Maklumlah saya ini orang gunung, jadi maaf kurang berpendidikan, jadi nggak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, apa ucapan-ucapan yang sopan santun, mohon dimaafkan. Dek, kita culik aja, Dek. Ya. Kita culik mau balik. Kita culik mau balik. Bapak itu kena pilu ya Allah. Bentar, mama masih kena di kuyup. Kuyup? Kuyup? Masih senangin. Jadi siapa aku namun? Allah. Sian ku Allah. Kunti bata sian. Bata sian. Eh, hari bapak teh tadi Juju nyebutkan bapak teh buaya. Emang bapak buaya? Bapak jadi buaya, bapak jadi bangkong, mama jadi kuyup. Atuk sih gitu nyarios nate. Hari Juju jadi naon? Juju jadi beko. Tangkal cau. Oh, tangkal jadi tangkal cau. Nyakena dipetikan bae kok ape pletik gitu. Ya udah kita langsung. Neng Juju langsung buka aja yuk. Kadonya yuk. Tapi oke, siap. Ya, kita langsung buka saja. Kadonya seperti apa? Ya, gitu ya. Lewat sana. Cepetan. Ah, kayak pasang kamera dulu ya, teman-teman ya, biar enak di. Di dia, Bae, Om. Ya. Wow, udah listrik. Nah, sebentar. Masukin tas papa banyak. Jangan pernah kau sakiti aku lagi. Kecepungan deh. Yuk, dari sana ya. Yuk, kasih stabil. Begini aja. Bentar teman-teman ya, jadi ini lagi persiapan dulu nih. Jadi dianggap. Atau di nak kantong na buaya? Hah? Nak kantong na buaya. Bapak itu kena pilu ya Allah. Allah. Oke, kita langsung buka saja ya. Oke, Neng Juju. Ya, dan Bapak di mana ya Bapak ya? Enaknya pelukan Bapak di. Dulu. Hah? Ya nanti pelukan. Mau pelukan tuh bau enggak? Wangi domba. Udah kita buka aja Neng Juju. Parem. Kena naon? Cok. Kena naon deh, parem kita mah aja. Cok Neng Juju di tengah. Di dia bapak sila. Mantap. Kita buka ya. Apa sih isinya? Buaya. Hah? Lidah buaya. Lidah buaya. Punya lidah buaya. Kita lihat nih. Nangka. Hah? Bapak mau nangka.
Nangka. Nangka. Bismillahirrahmanirrahim. Tempe. Tempe. Kadia ka paleh caket bae berkat tinggal ide. Oke, teman-teman ya. Kita akan buka nih hadiah paket buat Neng Jujunya ya, teman-temannya. Seperti apa coba? Tahu. Lirik dulu, lirik. Tangkal cau. Tangkal cau. Wadah sakit tangkal cau memang asup. Mainan. Mainan. Oh, mainan tangkal cau. Emang bogol mainan tangkal cau? Doni baik. Oh, Doni. Pengen mainan tangkal cau? Alim. Oh, Alim. Yaudah, kita langsung buka aja ya. Nah, mana itu Bapak? Oh, kabur. Tuh, kalau kok kabur nih Bapak nanya. Tunggu. Oh. Apa Bapak polisi? Oh, iya pada calik di mecau ya. Ah, siap, siap, siap. Jadi caliknya nok. Nah, caliknya dia. Jadi gini Bapak ya, ini ya. Alhamdulillah nih terima kasih juga buat Bunda Melody ya, Bunda ya. Melody yang mau ngasih hadiah spesial buat Neng Juju karena Bunda Melody itu sayang dengan Neng Juju ya Neng ya. Iya. Ya. Makasih gitu. Masa ya. Makasih Bunda udah menyayangi putri saya. Ya, gitu ya. Enggak dulu. Jadi Allah ini hadiahnya. Akbar. Nih. Allahu Akbar. Hadiahnya ini ya, ini teman-teman ya, hadiah dari Bunda Meli. Mungkin Bapak bisa buka langsung aja dari Bapak ya. Itu seperti apa hadiahnya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Sekarang aku Bapak simpan enggak? Nah. Ya. Nah. Nah, itu ya, teman-teman ya. Ini alhamdulillah gelang. Alhamdulillah nih teman-teman ya. Neng Juju dapat kiriman emas ya teman-teman ya. Bapak kan simpan ku Bapak. 1 gram setengah. Buat Neng, Juju ya. Bapak langsung pakaiin aja ke Neng Jujunya ya. Bapak kan aku simpen. Bunda Meli, Bunda ini Melody. Bunda. Ini Bunda. Mana tangannya? Ya. Kanan apa kiri? Ya, yang mana aja yang kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-temannya. Alhamdulillah ya, Neng Juju dapat kiriman spesial. Ya. Sok dipakai aja langsung. Nah. Neng Juju seneng enggak? Makasih. Makasih enggak buat Bunda Melodinya? Makasih, Bunda. Bunda Melody. Ibunya sehat, bundanya sehat-sehat. Iya. Nah. Alhamdulillah, Idi cantik banget. Coba tunjukin ke Om. Coba tunjukin ke Om. Idi bagus banget ya hadiahnya. Terima kasih, Bunda. Gitu ya. Megang lagi. Apa ya? Megang lagi HP. Soalnya gua lupa. Sini ya, karena ini Neng ya. Coba sini dulu Neng Jujunya. Ya, ini teman-teman ya. Alhamdulillah ya, saya juga ikut terharu ya, ikut terharu ketika Neng Juju dapat hadiah spesial ya dari Bunda ya, Bunda Melody, seseorang yang sayang kepada Neng Juju gitu ya. Ya, Neng Juju ya. Neng Juju seneng gak? Seneng gak? Ya. Om jadi nangis kalau lihat Neng Juju tuh. Ya. Ya, nanti ini buat tabungan Neng Juju ya. Nanti kalau sekolah gitu ya, nanti dipakai ya. Om boleh cium gak? Ya, cium dulu sama Om ya. Ya. Dan gimana ya teman-teman ya? Ini asli sumpahnya saya tuh sedih banget ketika apa ya, di saat Neng Juju main sendirian gitu ya, ternyata apa ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa ya, apa ternyata masih banyak yang peduli dan sayang sama Neng Juju ya teman-teman ya. Neng Juju itu pantas dapatkan ini semua karena ya seperti ini teman-teman ya, tempat main seperti ini. Aku jadi sedih kayak gini ya Neng ya. Neng sehat terus ya Neng ya. Sayang kau, sayang kau Bapak.
Ya, Neng, kudu kuat ya, Neng. Sanggup. Terima kasih juga buat bundanya ya, Bunda. Semoga rezeki Bunda itu amin selalu dilancarkan, dan buat semuanya juga yang udah nonton video ini dari pertama saya menemukan Neng Juju ya sampai detik ini ya. Alhamdulillah dari komentar-komentar yang bagus, tidak ada komentar yang jelek buat Neng Juju gitu ya. Neng Juju memang itu anak yang pintar, anak yang baik, dan Om doain semoga Neng Juju itu jadi anak yang soleh. Amin. Ya, anak yang berbakti ya pada orang tua ya. Amin. Neng Juju harus nurut. Amin. Sama bapak ya. Ya. Jangan pernah marahin bapak, jangan pernah marahin ibu ya. Jagain adeknya ya. Ya. Lihat ke kamera tuh. Nih. Nanti bapak tolong simpen ini ya. Iya. Ini pesan saya ke bapak ya. Iya. Kalau dipakai kan mungkin takut hilang. Iya, yang itu yang pemberian ibu Bunda Melody yang kemarin juga disimpan. Iya iya, nanti disimpan aja disimpen, ini takut mungkin hilang maksudnya. Suatu saat kan nanti bisa dipakai lagi. Gitu ya. Ya boleh. Boleh. Kan sesuatu. Ya. Dan mungkin dari bapaknya sendiri mau menyampaikan sesuatu buat Neng Juju, buat Bunda Melodinya gitu ya. Bade disimpan bade anggo. Simpan aja ya, oh, Neng ya, takut hilang ya, Neng ya. Nanti ini buat tabungan Neng Juju ya. Iya. Bila mana nanti gitu kan kalau udah gede bisa dipakai atau menjadi kenang-kenangan buat iya. Neng Juju juga, dan gitu dari bapaknya sendiri mungkin ada sesuatu yang memang disampaikan. Saya jujur Pak asli nih, saya sedih banget. saya menangis ya ketika kok ada orang yang sayang banget gitu ya, yang sama sayangnya iya. Seperti orang tuanya gitu iya, ya. Iya. Kayak gitu ya. Untuk Bunda Melody, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Bunda yang udah menyayangi putri saya. Peluk bapaknya sebut sama peluk bersini. Bapaknya sini, Pak. Yang jujur sayang sama bapak. Ya Allah. Bunda, ya Allah. Biarpun Bunda jauh di Bali sana, tapi saya hati saya selalu ingat sama kebaikan ibu. Sesek mah. Iya, bapak yang sabar aja. Saya juga merasakan seperti apa yang bapak rasakan ya. Saya. Untuk Bunda Melody, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Bunda selalu sehat, selalu dilimpahkan rezekinya, amin. Selalu berkah hidupnya, amin. Dilancarkan segala urusannya. Amin. Semoga bisnisnya semakin lancar. Amin. Semoga yang kuasa mengganti berpuluh-puluh kali lipat dari ini, ya Allah. Neng Juju, ada ucapan gak buat bundanya? Enggak. Gimana ucapannya buat bunda? Terima kasih. Semoga bunda. Dan tidak lupa saya ucapan banyak-banyak terima kasih sama Bang Ape dan kawan-kawan yang sudah bikin keluarga saya terkenal. Tanpa kalian, saya tidak mungkin seperti ini. Saya justru sangat-sangatlah berhutang budi sama Om Ape dan kawan-kawan. Saya juga perasaan bagaikan mimpi ya Om. Kok ada gitu ya orang seperti saya gitu ya, orang terpencil. Ya maaf-maaf ya, saya ini bisa dianggap orang. Ya kalau di mata orang malah. Saya tuh paling hina lah, saya tinggal di hutan, terus istilahnya ya banyak yang meledek apa gimana lah, tapi ternyata masih ada juga orang yang peduli sama keluarga saya ya, iya. Yang peduli, ya, yang sayang terutama sama putri saya. Alhamdulillah Pak ya.
mohon maaf ya untuk para penonton apa fansnya anak saya, barangkali ada kata-kata ya saya yang kurang berkenan. Maklumlah saya ini orang gunung, jadi maaf kurang berpendidikan, jadi nggak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, apa ucapan-ucapan yang sopan santun, mohon dimaafkan. Insya Allah dimaafkan ya, iya. Bapak ya. Untuk para penonton juga, terima kasih udah menyaksikan video channel videonya Bang Ape yang udah bikin saya viral sama keluarga saya. Terima kasih, dukung terus channelnya. Iya, amin Pak ya. Berkat kalian, channel Bang Ape semakin berkembang. Alhamdulillah Bapak ya. Sesek banget Pak, sumpah. Peluk Bapaknya, peluk. Peluk nih gitu. Asli ini Om, bukan settingan, asli saya sesek bu, sumpah. Saya hanya merasakan seperti apa yang Bapak rasakan ya, bahkan sesek. saya aja orang lain yang sayang sama Neng Juju itu begitu merasakan ya. Masih ada orang-orang yang peduli ya, bahkan dari mungkin ya, maaf ya, mungkin dari orang sininya mungkin jarang yang memperhatiin Bapak. Iya. Gitu. Bahkan meledek banyak. Malah ini yang kasih perhatian lebihnya itu malah orang-orang yang jauh gitu ya Bapak ya. Iya. Itu mungkin ya. Alhamdulillah. Saya juga jujur ya Bang, bagaikan kejatuhan apa ya? Bagaikan kejatuhan bintang gitu ya. Apa gimana ya? Tiba-tiba Om Ape dan kawan-kawan meliput dan ngonten saya sama keluarga. Ya, tiba-tiba Bapak, saya terkenal. Saya juga kaget bagai mimpi. Tadinya ya kan dulunya saya nggak tahu akan seperti ini gitu. Iya. Tadinya masa orang maaf ya, orang hina kayak saya masa bisa terkenal? Siapa sih yang menonton? Kakak saya pikirannya begitu. Iya Bapak ya. Orang gunung. Yo, orang gunung siapa sih yang nonton? Cium Bapaknya, cium coba. Cium katanya sayang. Nanti iya. Neng Juju. Neng Juju ya, pesan Om Ape ya. Neng Juju, pesan Om Ape, jagain Bapak ya. Kalau Bapak lagi kerja, bantuin ya Neng ya. Sebisa Neng Juju aja ya. Siap. Neng Juju jangan rewel ya. Alhamdulillah enggak. Ya. Karena Neng, saya Om Ape percaya. Makasih. Neng Juju itu anak yang pintar ya. Terus jadi kritikus. Makasih Om. Oh iya. Ya, gitu. Kata-kata ya. Om selalu jujur dengar. Nanti ini disimpan ya Neng ya. Iya. Disimpan jangan dipakai ya. Bukan iya. Berarti nggak dipakai itu nggak menghormati yang ngasihnya. Bapak cuman bapak ini bau. Takutnya kan ini iya, di dalam hutan. Iya. Ibu kan ini saya hilang untuk juga. Ibu karena ini nggak dipakai. Kalau nggak dipakai tuh kayak yang kemarin tuh. Kalung juga saya simpen. Alhamdulillah Bapak. Kalung dari Ibu Melody saya simpen. Saya simpan di tempat yang aman. Enggak akan saya jual. Iya. Yeah. Akan saya simpen. Sekuat tenaga akan saya simpen. Ini kan soalnya ini kan kenang-kenangan. Iya, Bapak ya. Itu kemarin juga ada banyak hadiah mobil-mobilan itu biarpun rusak enggak bakalan saya hilangin. Pokoknya itu kenang-kenangan yang sangat berkesan lah. Iya. Biarpun namanya saya emang nggak melihat nilainya apa gimana, pokoknya alat-alat yang pemberian dari penonton ya, alat barang-barang yang dikasih sama donasi yang dikasih ke Juju, alhamdulillah sekarang masih utuh. Alhamdulillah Bapak ya. Biarpun sekalipun rusak, saya menegur anak saya simpan dengan baik, ini soalnya kenang-kenangan, bukan dilihat dari barangnya, apalagi ini kayak perhiasan tuh ya yang yang berharga pasti saya simpan. Saya enggak berani dah. Jangankan barang seperti ini, pakai duit anak aja saya enggak berani. Ya. Kalau biarpun saya pakai uang anak saya ya, biarpun pinjam dulu buat beli bensin, kalau saya udah dapat saya ganti. Iya, benar. Misalkan saya pinjam ya, celengan. Ganti. Pengen pinjam celengan Juju, saya ganti gitu. Soalnya kan kita kan udah
apa diganti? Kalau keuangan kan kita kan harus disiplin. Yeah, biarpun kata anak kita udah jangan, tapi tetap kan itu kan rezeki anak. Iya, iya. Kalau saya disiplinnya di situ. Nanti dengan cucu kalau bapak mau minjem kasih aja, nanti bapak juga ngasih lagi ya. Iya. Oke, Neng Cucu, tos dulu dong sama Om. Ini tos. Mau disimpen gitu. Tos sama Om Cilik. Tos dulu sama Om Cilik. Iya. Iya. Peluk Omnya, peluk Om Cilik. Peluk Omnya, peluk. Mau. Sop. Ayo ah. Peluk Omnya. Omnya meluk. Om Cilik. Enggak apa-apa, sop. Sop. Sop, Yos. Sop, Omnya dipeluk, sop. Sop, peluk dulu. Nah, gitu. Ini anaknya Om Ape, Neng Cucu. Jadi jangan malu-malu ya. Sop. Ya. Masih malu-malu. Masih malu-malu. Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman ya. Saya tidak menyangka dengan apa yang terjadi sekarang ya. Saya juga tadi sempat ngeluarin air mata ya, entah kenapa ya. Ya Allah, semoga cucu kedepannya jadi anak yang baik dan solehah ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya ya. Terima kasih juga buat kalian yang sudah mantau dari pertama saya ketemu sama Neng Cucu sampai detik ini ya teman-teman ya. Dan jangan bosan-bosan saja ya teman-teman ya. Kayak gitu. Oke Neng Cucu, katanya mau nunjukin. Udah, jangan sedih lagi. Kita rame-rame. Kok ditowel ah? Wah, kita tos dulu, tos. Oke, minum dulu, minum. Minum dulu. Itu ya, minum aman. Udah yuk hadirkan kak ya. Cangkulkan kak. Jadi gimana? Tadi tuh pada nunjukin kunti sebelah mana? Yuk. Hah? Yang biasa Neng Cucu lihat tuh. Gak apa-apa ya kali? Enggak. Karena nih, jujur. Mana deh? Kita sakit deh. Gimana pak? Di selelekan deh. Karena gini pak ya, waktu itu kan saya tuh pernah ngonten di sini pak ya. Iya. Ayo. Dan bentar dulu, pernah ngonten di sini ya. Tapi tiba-tiba itu videonya hilang gitu. Pas di sini entah kenapa gitu. Makanya saya penasaran nih sama Neng Cucu. Ya nggak apa-apa kali itu. Iya nggak apa-apa. Besok sama bapak. Saya bareng. Iya bareng sama. Ini teman-temannya. Nah ini tempat area pemainnya. Nah, ini agak merinding juga pas nyampe sini teman-teman ya. Ini rumah siapa Neng Cucu? Oh rumah Kunti. Hah? Oh gitu. Tuh ninggalin tuh Neng Cucu. Ayo naon dia. Nok enak nok. Ari kapungkur ker Om Ape ka dieu eta aya naon? Ker kapungkur teh basa ker di ditu teh ker masih kena dia di ditu teh eta teh ningali naon Neng Cucu teh? Mimpi baik. Mimpi. Oh gitu. Lihat Kunti bukan? Kunti bukan? Hah? Lihat Kunti bukan? Lihat. Lihat. Di mana? Oh, dalam mimpi. Mana? Masa Kunti nginum obat batuk, Neng. Obat batuk. Ini teman-teman katanya kuntinya habis minum ini nih. Ini obat batuk tuh, bekas obat batuk tuh. Tonicum Beer. Gitu. Mana boboko? Mana boboko? Oh, itu boboko buat wadah itu nangka meureun, Neng. Nah, apa tuh? Naon eta? Oh, gitu. Tutup, he botol. Penting. Neng, kita pulang aja yuk. Mau itu pak? Mau nang? Hei nusah teh. Batur. Ulah tadi teh. Mau lamun maling teh nawan? Dosa. Masuk? Neraka. Nanti masuk neraka. 10. Malaikat. Allah. Bisa. Enggak. Neng, gini Neng, kan Neng tuh udah dikasih hadiah itu yuk kita ke mama yuk, ke ibunya Neng Cucu yuk. Ya. Oke, kita akan pulang. Mana lo sok nyusunan no, maaf ya mana? Sok nyusunan boy. Ayo kita pulang dan kasih tahu mama apa yang sudah dikasih dari Om Ape dan Bunda ya. Dung. Neng Cucu mau sok kabur, ame mah terkuat, tong lompatan lah. Kemana jalan?
Gimana yang enak? Sini. Gimana ini? Tatos bisa anaknya. Kada hilap. Kamu nyarios kami kamu masuk. Mama jeung menang kalung. Makasih. Nah. Bapak bantu Bapak. Mana Bapak nah? Oh, nya bantuan itu Bapak nah. Sok. Basah. Sok. Okay. Nih, menang lah. Sok, ibu. Ibu, alhamdulillah ya. Jadi Neng Juju itu ada yang ngasih gelang ya, alhamdulillah dari seseorang yang sayang kepada Neng Juju ya. Namanya itu Bunda Melody ya, gitu ya ibu ya. Itu tadi juga udah dikasihin, udah dipakai sama Neng Jujunya juga, alhamdulillah ya. Dan maaf ya tadi nggak ngajak ibu karena kan ibu lagi ngasuhnya Cici. Ngasuh si dede ini. Mungkin tadi ada salam-salam nggak, maksudnya ucapan terima kasih buat bundanya gitu ya. Ya saya ibunya, anak saya ya. Saya mengucapin terima kasih kepada ibu yang di sana. Semoga banyak bermanfaat yang berikan rezekinya. Dibubarkan balaina. Ya amin. Dipanjangkan Yusuf. Iya. Amin, amin. Nanti itu ibu pesan saya ya, nanti ibu simpen aja ya. Pesan simpen aja emas itu ya, nanti kan buat kenang-kenangan sekaligus kan nanti kalau ada keperluan Neng Juju gitu, misalnya mau bersekolah atau udah gede kan mungkin mau dipakai lagi gitu kan. Takutnya kan kalau ini dipakai di sini ya takut hilang kan, soalnya kan ini di hutan ya bunda, takutnya itu hilang di hutan gitu ya. Oke Neng Juju, salam sejahtera. Peluk dong bundanya, peluk dong. Sun makasih. Dadanya lincun, dadanya. Dada-jidanya peluk. Udah lagi tidur. Tos. Makasih. Oke. Iya, pengalaman. Kadi Neng Juju. Kadi. Dari sulah sampai di itu. Allahu Akbar. Om mau pulang dulu. Nanti Om kesini lagi. Oke. Teman-teman ya, saya mau pulang dulu. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Terima kasih juga buat kalian yang sudah like, comment, and subscribe-nya. Semoga rezeki kalian ditambahkan. Jangan lupa sholat. Jangan lupa bersyukur karena sholat itu lebih penting daripada menonton video ini. Oke, yuk kita pulang. Oke, gas. Mau saya culik kamu? Boleh. Culik. Dek, kita culik aja, Dek. Ya. Kita culik mau balik. Kita bawa pulang. Ya. Jadi nanti kalau Om Ape kangen, nanti kesini lagi ya. Boleh. Ya. Neng Juju jaga kesehatan. Semoga Neng Juju jadi anak pintar selalu ya. Oke, sun dulu Om. Makasih. Udah ya. Sampai sini aja nganterin Om Ape-nya. Om Ape mau pulang ya. Neng Juju balik sendiri bisa? Ya. Ya. Salim dulu sama Om Ape-nya. Sama A-nya salim enggak? A-a salim. Sok. Ya, alhamdulillah. Dadah dulu. Dadah Neneng Juju. Awas jangan mundur-mundur nanti nyungsep lu. jangan mundur-mundur. Ayah wae. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga rezeki kalian ditambahkan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya bersama anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.